Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Jangan mengaku sudah kaya kalau belum punya salah satu dari 5 mobil SUV termahal di dunia berikut ini guys. Para miliarder dunia biasanya identik dengan mobil sedan mewah super mahal ya. Kabinnya kedap dan terpisah dari dunia luar serta memiliki berbagai fitur yang memanjakannya. Namun, tak sedikit pula para miliarder dunia yang ingin memiliki mobil dengan kemampuan off-road, performa supercar, namun tetap senyaman sedan. Dan inilah 5 mobil SUV termahal di dunia dengan harga fantastis versi TV Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Maserati Levante Trofeo. Pabrikan asal Italia, Maserati melihat peluang untuk menghadirkan SUV mewah dengan performa supercar guys. Karena itu, mereka sampai menggandeng Ferrari untuk menciptakan Maserati Levante Trofeo loh. Mesinnya berkonfigurasi V8 3800cc twin turbo 590 HP. Kecepatan maksimumnya mencapai 304 km per jam dengan fitur akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 3,9 detik saja. Harga Maserati Levante Trofeo ini mencapai 169.980 US dollar atau setara dengan 2,4 miliar rupiah. Bagaimana? Kalian tertarik dengan mobil mewah tersebut, guys? Lamborghini Urus. Lamborghini sejak beberapa tahun lalu akhirnya bermain di segmen SUV dengan merilis Lamborghini Urus guys. Mobil ini dibekali mesin V8 3996cc twin turbo yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 650 HP. Berkat mesin tersebut, Lamborghini Urus hanya butuh 3 detik untuk berakselerasi 0 hingga 100 km per jam dengan kecepatan maksimum 304 km per jam. Salah satu SUV tercepat di dunia ini dibanderol 200.000 US dollar atau setara dengan 2,8 miliaran. Wah, cukup fantastis ya. Range Rover SV Autobiography. Land Rover Range Rover SV Autobiography tak hanya menjadi SUV mewah ikonik loh, tapi juga memiliki beragam fitur menarik seperti kursi pijat, lemari pendingin, head unit canggih, dan legroom luas. Mesinnya berkapasitas 5000cc V8 Supercharged dengan tenaga 557 HP. Figur akselerasi 0 hingga 100 km per jam mobil ini tak terlalu impresif, hanya 5,2 detik saja. Namun, kemewahannya membuat Range Rover RV Autobiography dibanderol 209.500 US dollar atau sekitar 2,95 miliar rupiah. Bagaimana? Kalian tertarik dengan kemewahan mobil tersebut? Bentley Bentayga. Sejak pertama dirilis, Bentley Bentayga telah menobatkan dirinya sebagai SUV termewah di dunia guys. Namun dengan performa supercar, wajar saja mobil ini mengusung mesin V12 6000cc twin turbo bertenaga 600 HP. Figur akselerasi 0 hingga 100 km per jamnya, mobil ini mencapai 3,8 detik saja dengan kecepatan maksimum 304 km per jam. Berbagai kemewahan di kabin dan kenyamanannya membuat harga Bentley Bentayga mencapai 229.100 US dollar atau 3,23 miliar rupiah. Siapa nih yang tertarik untuk membeli mobil tersebut?
Rolls-Royce Cullinan. Menjadi mobil SUV termahal di dunia, Rolls-Royce Cullinan termurah dijual dengan harga $325.000 atau 4,6 miliar rupiah. Bandrol tersebut belum termasuk opsi tambahan yang diminta pembeli loh. Di sektor dapur pacu, Rolls-Royce Cullinan mengandalkan mesin V12 6800cc bertenaga 563 HP. Performa tersebut membuatnya hanya butuh 4,8 detik saja untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam, guys. Suspensinya pun nyaman dan lembut dengan pengendaliannya yang presisi. Nah, itulah tadi 5 mobil SUV termahal di dunia dengan harga fantastis ya guys. Mana nih kira-kira SUV yang menjadi favorit kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.